Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ismi 82. Di video kali ini aku akan membuat gorengan sejuta umat, yaitu bakwan sayur yang renyah dan rasanya itu enak banget. Penasaran gimana cara aku membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Untuk bahan yang digunakan di sini ada kol, kecambah, kemudian ada wortel, terus daun seledri dan daun bawang. Cukup ini aja ya bahan-bahannya. Ini mau aku iris-iris dulu wortelnya, iris memanjang seperti korek api. Begitu juga dengan kolnya, iris tipis-tipis. Daun seledri dan daun bawang juga diiris-iris. Untuk selanjutnya, di sini haluskan bumbunya, ada 5 siung bawang putih, 1 sendok merica, kemudian ada garam ini 1 sendok, biar mudah ini aku campurkan garamnya biar cepat halus. Setelah semuanya dihaluskan, kemudian di sini untuk bahan-bahan yang sudah diiris-iris tadi dicuci bersih dan dimasukkan semuanya dicampur menjadi satu. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Beri air secukupnya saja. Aduk kembali. Ini belum dikasih tepung ya. Ini aku bumbui ada gula pasir 2 sendok makan. Kemudian kaldu bubuk ini 1 bungkus. Diaduk aja supaya tercampur merata. Selanjutnya ini ada tepung. Ini aku pakai 250 gram. Tepung terigu ya. Terus diaduk-aduk aja. Ini tidak ada pakai tambahan lain, cukup ini saja ya, diaduk-aduk dan ini sudah selesai. Ini tinggal kita goreng, sebelumnya sudah aku panaskan minyak goreng. Kalau minyaknya sudah panas, langsung digoreng saja ya. Bakwan sayur itu memang cocok ya, dan makanan sejuta umat yang tidak ada bosnya dan setiap hari itu hampir rata-rata suka. Ini cara membuatnya mudah banget dan ini digoreng sampai kering di luarnya itu ya teman-teman. Dan ini sudah matang, sudah berwarna kuning keemasan. Ini tandanya sudah matang, kita angkat dan ditiriskan. Dan ini bakwan sayurnya sudah siap, bakwan sayur yang sederhana tapi bisa membuat orang ketagihan makannya. Pakai cabai hijau seperti ini dimakan itu enak banget ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.